Adik kandung Almas, Wuling Xingchen 2022, harganya 200 jutaan. Wuling Xingchen 2022 belum lama ini tertangkap kamera ada di ruang publik tanpa penutup kamuflase apapun. Ini merupakan penampakan kali pertama SUV terbaru Wuling itu setelah debutnya di Shanghai Auto Show 21 April lalu. Menariknya, Wuling Xingchen punya profil yang mirip dengan Wuling Almas. Baik dari segi dimensi sampai mesin yang digunakan. Apakah ini akan jadi adik kandung Almas? Kita harap begitu. Perbandingan dimensi Wuling Xingchen vs Wuling Almas. Panjang Wuling Xingchen 4594 mm, Wuling Almas 4655 mm. Lebar Wuling Xingchen 1820 mm, Wuling Almas 1835 mm. Tinggi Wuling Xingchen 1740 mm, Wuling Almas 1760 mm. Jarak sumbu roda Wuling Xingchen 2750 mm. Wuling Almas 2750 mm. Dikutip dari Carnewsina, Xingchen merupakan ambisi Wuling untuk ekspansi global ke market yang lebih luas. Meskipun secara ukuran sangat mirip dengan Almas, tapi Xingchen tetap bukanlah Almas. Dari luar ia punya bentuk muka yang tidak seagresif Almas atau Almas RS. Grillnya tetap besar tapi pakai bila vertikal yang tercetak miring. Lampu utamanya juga tidak sipit seperti Almas namun tetap pakai LED dan sudah terintegrasi dengan Daytime Running Light DRL. Bentuk bumper juga terlihat lebih kalem dan dipadukan fog lamp cukup besar. Spesifikasi Wuling Xingchen 2022 ini juga memperlihatkan bagian interiornya. Terlihat desain dashboard yang rata, meter cluster pakai layar cukup besar, dan tuas transmisi mirip tuas kokpit pesawat terbang. Yang bikin beda pula dengan Almas adalah pada model head unit yang digunakan, tidak besar seperti Almas dan Almas RS. Sementara pelapis joknya terlihat pakai pola jahitan yang tampak mewah. Tipe mesin, 1.5 LDO HCDVVT turbocharger. Isi silinder 1451 cm3. Daya maksimum 140 tenaga kuda 5200 revolusi per menit. Torsi maksimum 250 Nm 1,800 sampai 3,600 revolusi per menit. Transmisi manual 6 percepatan CVT. Walau punya tampilan berbeda dengan Almas, namun Wuling pernah menginformasikan kalau Xingchen pakai basis platform dari Baojun 530. Perlu diketahui, mobil yang sama juga berubah bentuk jadi Wuling Almas di Indonesia. Xingchen dipersenjatai mesin 1.5 liter bensin turbo yang mampu menghasilkan tenaga 149 tenaga kuda. Kalau dilihat, mesin ini setara dengan yang dipakai pada Almas atau Almas RS.
Hanya saja pada Almas tenaganya lebih rendah 9 tenaga kuda ketimbang Xing Chen. Buat masuk ke pasar AS, Wuling mengumumkan kalau Xing Chen akan dirilis kuartal ketiga tahun ini atau sekitar September tahun 2021. Menurut perusahaan, model ini memang sengaja dirancang untuk masuk ke pasar yang selama ini belum dijajaki Wuling. Meski belum ada target negara mana yang dimaksud Wuling, namun diperkirakan Xing Chen akan masuk ke pasar Amerika Serikat AS. Bahkan kabarnya Wuling juga sudah menargetkan kalau mobil ini akan dipasarkan dengan harga mulai dari 220 jutaan. Harga Wuling Almas per Agustus tahun 2021. Almas Smart Enjoy 6 MT 7 seater, Rp257.300.000. Almas Smart Enjoy CVT 7 seater, Rp272.800.000. Almas eksklusif 5 seater, Rp320.800.000. Almas eksklusif 7 seater, Rp330.800.000. Almas RSX 5 seater, Rp350.800.000. Almas RSX 7 seater, Rp360.300.000. Almas RS Pro 7 seater, Rp379.800.000. Lalu bagaimana dengan Indonesian? Apakah adik kandung Almas, Wuling Xing Chen 2022 akan datang ke garasi Anda? Kita tunggu perkembangan informasi berikutnya, di Car 2 Channel, salam!